BDI langsung santren Nasrul di Pulau Banten. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaya undangan, sedaya anggota majlis zikir selawat al-akram dan kaulah menjadi. Alhamdulillah, mira yang kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat siapa yang akhir dan polis saja sehingga kita bisa berada di tempat si penonton kakak itu di tangku yang pol kompol dikir atau selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor dua, selawat serta salam semoga tetap kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita sehat di kakak itu termasuk sihir Al-Jannatu wa na'imuha tahtun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan segala kenikmatannya disediakan kepada orang-orang yang baca salawat. Amin Allahumma. Amin. Kanito sekeliti pengajian kanito pada Ustaz Kadir sareng Ifauzah. Muntajak sedua aman tajak terbang kan ini tuh. Makin ada terbang kalau sedua baca mantep akhirnya. Saya baca, mau bang berterbang lo tidak sih aja repotin. Tapi alhamdulillah, kalau beliau hadir, insya Allah nambah ketenangan, kecemperan, hati kak ini tuh. Kangku itu tak pikir mau salawat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya di tempat kak ini tuh, di hari-hari kita, di setiap langkah kita, kita terus mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad terus kerangkong siapa ke Fauzan Ustaz Kadir kampuan nyetrum ateh kampu terus macam-macam salawat atikir ke Allah subhanahu wa ta'ala muka-muka yang paling istiqomah. Amin Allahumma. Amin. Kita namun atu'a para rabu kalau bentuk Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika kakimpa. Ada sebisa orang yang kami tadikir terus tanpa pertolongan bermakna dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nyebut Allahumma ya Allah, aini tolongi betul kau ya Allah. Ala dikirkan kami tadikir dan panjenengan. Wa syukri dan bersyukur dan panjenengan. Wa husni ibadatika dan makbul husni ibadah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ikhwan kepada iman dan Allah. Paling iman, muka-muka iman istiqomah. Dengan hadis Nabi, qad aflaha ungku-ungku antong man aslamah, orang yang saya masuk Islam. Qad aflaha man aslamah waruzikoh kafafan. Beri rezeki kafah, cukup sayang Allah. Wa konna'ahullahu bima'atah. Benar rasa cukup, dan ini nikmat saya paling akhisan Allah. Lebih baik sedikit, tapi cukup. Daripada banyak, tapi menenggelamkan. Jadi, kenapa? Rezeki sesakoni tapi cukup kak itu khairun daripada yang banyak tapi menenggelamkan. Jadi innama qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alfa. Innama qalla wa kafa, sesungguhnya sesuatu yang sedikit khairun itu lebih baik daripada sesuatu yang banyak tapi menenggelamkan. Cukup. Cukup alhamdulillah. Taknya banyak keluh, saya keberda pertanggungjawaban ke Allah bagi. Cukup alhamdulillah saya cukup alhamdulillah alhamdulillah. Muka-muka kenikmatan ke itu. Terakhir keselamatan yang berkait itu dengan atas saya. Akhir. Dabunah Luqmanul Hakim dakwah perang. Ya bunayya, wahai anakku. Inna dunya bahrun amikun. Sesungguhnya dunia ini lautan yang luas dan dalam. Luas dan dalam. Qad ghariqa fihi nasun katsiruna, telah banyak orang-orang yang tenggelam dalam lautan dunia ini. Fantakun safinatuka fiha, maka hendaklah kau siapkan safinah, perahu di dalam mengarungi dunia ini. Safinahnya adalah takwallah, takwa kepada Allah.
Jadilah perahu, takwa itu sebagai perahu dalam mengarungi dunia ini. Jadikanlah iman sebagai muatan dari perahu itu. Dan jadikanlah tawakal sebagai layar agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-din as-safaru ila Allah. Agama ini adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Singkat, cepat dan segera cepat sampai kepada Allah. Mudah-mudahan bekal kita iman ini dan layar kita tawakal hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil adzim, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Para rabu sebutan kaulang lagi raki keraban sekaligus juga memperingati peringatan maulid Nabi Karanto. Ini kita mempunyai amal al-muta'adir daripada amal al-kosir. Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, amalan kona apa si panjenengan senang dapat dan kaulah kona apa sholat betul kaulah ya Allah. Baja nga baen kaku ibaen karena baja bisa mencegah fahsyat dan munkar. Kona apa pasal betul kaulah ya Allah. Pasana bukan dia tapi kan tapi mengendalikan hawa nafsu. Wan apa tikir badan kau le setiap hari apa? Ya tikir badan dia aku ibadat malah ada kita di tenang. Lantas pun apa ya Allah? Amalan si panjenengan bisa senang dengan badan kau le. Amalan si bisa senang dengan badan sengko. Kalau kau nak badan si senang kau le orang lain. Amal al-muta'addi. Al-muta'addi afdalu minal qasir. Amal yang menyangkut hubungan orang lain itu lebih utama daripada amal al-qasir yang hanya menyangkut diri pribadi. Amal qasir tetap dijaga, sholat, puasa, tahajud, duha, zikir tetap kita istiqomah, tapi lebih banyak amal al-muta'addi. Abentuk orang, alatinan masjid, alatinan musalla, alatinan masyarakat, alatinan orang lain. Amal sebenarnya ketinggalan kita, seterus amal itu akan mengalir. Nyambe Al-Qur'an di masjid situ para rabu. Al-Qur'an ki baca, baca ben orang ngaji pas pinter ngaji, kita benar alam barzakh, amal itu terus mengalir menjadi amal jariyah yang terus mengalir. Abri buku kanak-kanak pas aku nak belajar, pas terus jadi orang alim, pas ilmunya malaki, pas suara kita orang. Lah itulah amal al-muta'addiyah, amal selangkeng. Seterus kita bisa ngalak kemanfaatan dari amal tadi. Ngaji di nak kanak lip alipun ngaji ngaji pas terus bisa ngaji kan itu pas ngaji anak ngaji kompo ya subhanallah. Itulah amal anmutaan dia yang terus kita memperbanyak sebagai bekal kita ngadap dek Allah subhanahu wa ta'ala. Sin berdua kalaban peringatan maulid Nabi Karim mengirai kita mantapkan ajaran utamanya dari akhlakul karimah. Kau sanyak banyak prarabu di cermin kaca kita, kita sering berkomunikasi. Sediakan di kaca kita doa, Allahumma kama hassan takholki fahassin muluki. Dari situ engkau lah tua lambat boleh kita mengkeriput lambat kita obat-obat kita di kaca. Allahumma ya Allah kama hassan takholki akati pancingan pun bagus tak betul kena kulit aku kusahaki ahlak betul kau ahlak kita kau yang sepo ahlak kita kesetuaan akhlak sekancaan utaman akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekeris kalau ya malaki ban anak-anak kita di rumah, insyaallah anak-anak kita akan mempunyai akhlak yang mulia. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Bercermin tidak hanya bersolek diri, bercermin tidak hanya mempercantik diri, tapi bercermin kampui mengevaluasi diri. Siapa saya? Kemana saya? Sebentar lagi akan menghadap kepada Allah. Allahumma kama hassan taholki fahassin huluki. Mudah-mudahan kalau peringatan maulid Nabi kan itu kita termasuk orang-orang yang rindu serang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirindu deking kok tidak dan padang bahasa tadak situng sang umat badan neraka. Isari kami bisa kok sahabat tanya, kok dipanggil ya Rasul umat panjenengan? Enggak kamu dipanggil, kamu ditemu dari jalan putih situng baik di antara kumpulan jalan-jalan sejalan ditemu karena sang umat dia tanjana asina emuana karena ahli audu itu ahli audu orang ahli audu kan jalan ke diri kokur kone patera kone umati amin Allahumma amin. Kita berabu kalaban syafaat sholawat kalaban syafaat al-ajjal sholawat sholawat ben syafaat al-Quran mungkin kita pagi apa pulang
serang para ini sepuh kita, guru-guru kita disuarakan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah tanggal 2 sampai tanggal 11 pemegasan pada MTK Karimpong. Tidak hanya seremonialnya, sukses pelaksanaan, sukses kesehatan, sukses bawakan Al-Qur'an. Pemegasan dihiasi dengan Al-Qur'an. Bagaimana masyarakatnya senang membaca Al-Qur'an? Yang paling penting adalah barokah daripada Al-Qur'an. Bagaimana musabaqah tilawatil Qur'an di Pemekasan sukses membawa keberkahan. Secara ekonomi, perkiraan 10-15 miliar masuk. Engol jual, apollo, kaki lima, itu pakai minyak keberkahan. Mas Dofir itu sukses aja kayak gitu. Batik dan sebagainya. Cara ngini pencet, berkampin yang lebih besar gitu. Melihat souvenir, terutama sekitar Bakorwi, Nur Hikmah, wah kan tuh. Ah, siap pagi kan tuh anak ketiga. Apa lu dan sebagainya akan berdampak secara ekonomi, tapi yang paling penting secara keberkahan. Mudah-mudahan Al-Qur'an ada di dalam hati kita dan Al-Qur'an menjadi syafaat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabus dan kalau menjadi muka-muka sohibun baik Mas Taufir selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Kesempuran dari Ibu Nur Hasanah, Jihan Naila dan Nurhan Khalifah Ziful Ahmad. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Muka-muka di ilmu sing manfaat si barokah. Amin. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sirrul tawfiq wa barakat fi halaqati hali. Adayyu fi amru inka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika adhim sultan. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينقض ورفقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة جنة الخلد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور ولحوادنا في الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم قضيت علينا من الحمد والنعمة والحكم والرشد وبلغنا ذنوبنا واستغفرنا في أمرنا وصدق قدامنا وكفرنا للقوم الكافرين. اللهم تقبل ونصر ثواب ما قرأنا القرآن وارحمنا واستغفرنا واستغفر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الطاعة وصلاة وبركاته سامية على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأطفاله. الله ولآبائنا وأحفادنا وأجدادنا وجداتنا وأستاذنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحباب والشاكرين والمرسلين المرحومين المذكورين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وهم نقدم المسلمين اللهم اجعل قبورهم ربما بيد البلاد ولا تجعل قبورهم فقيرا. الله لقد اعلم في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرضت ولا دين الا قضيت ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ومن الجنه ما الاطرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
وحروا بطرق الإزة عما يسكون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل معنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الدين يا رب المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 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 صراط الذين أنعمت Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim.